Film garapan sutradara Hanung Bramantyo ipar adalah maut sukses menyita perhatian publik. Pemeran Rani menjadi sorotan. Film ipar adalah maut yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dirilis pertama kali di bioskop pada 13 Juni 2024 lalu dan sudah ditonton lebih dari 150.000 penonton. Film ini langsung mencuri perhatian, baik dari alur ceritanya maupun aktornya. Karena mengangkat isu yang paling favorit di kalangan masyarakat Indonesia yaitu perselingkuhan, tak heran jika kamu sangat emosi ketika menonton film ini sampai selesai. Tak hanya alur ceritanya yang menarik, akting para pemainnya juga patut diacungin jempol. Kesuksesan film ini membuat sosok Rani yang diperankan oleh Davina Karamo ikut jadi sorotan penonton. Warganet berkomentar bahwa Davina berhasil merangsang emosi penonton dengan aktingnya sebagai Rani. Berkat aktingnya yang memukai penonton langsung menuai decak kagum dan sebal kepada Davina Karamoy.